Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang ini merupakan bagian dari proses panjang yang sudah kita lakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota hingga provinsi pada hari ini yang melibatkan stakeholders yang sangat luas dengan pendekatan partisipatif juga dengan pendekatan teknokratik melibatkan akademisi, birokratik pendekatan top-down, kita menjaga konsistensi perencanaan dari nasional sampai ke tingkat daerah, serta pendekatan politis juga yang diharapkan juga dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran dari DPRD. Dan untuk itu, Bapak-Ibu, melalui kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas semua curahan tenaga dan pikiran untuk penyusunan rencana pembangunan yang akan menjadi kebijakan kita di 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Bapak Ibu, untuk menyegarkan kembali esensi tentang pembangunan daerah, sesuai Undang-Undang 23/2014, pembangunan daerah sejatinya adalah merupakan perwujudan dari urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada Bapak Ibu di daerah yang dilaksanakan dalam tusi Bapak Ibu, yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Kami menggarisbawahi bagian integral ini Bapak Ibu dalam dua dimensi. Pertama, sinkronisasi dan yang kedua, konsistensi. Sinkronisasi dalam proses musrenbang ini kita menjaga bagaimana sinkron perencanaan pembangunan daerah bisa sejalan dengan perencanaan pembangunan secara nasional, termasuk juga di dalamnya untuk dokumen-dokumen yang kita miliki, baik dokumen yang aspasial maupun yang spasial, rencana tata ruang misalnya.